Pansus Ranperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Riau tahun 2020 sampai 2040 Senin pagi menggelar rapat dengar pendapat dengan 4 kepala daerah di Riau. Rapat ini membahas tentang masukan dari kepala daerah terhadap isi Ranperda yang sedang disusun oleh pansus. Bertempat di ruang medium DPRD Riau, Senin pagi, Pansus Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RZWP3K Provinsi Riau tahun 2020 sampai 2040, Senin pagi menggelar rapat dengar pendapat dengan 4 kepala daerah di Riau. Empat kepala daerah yang diundang tersebut yaitu PJ Bupati Bengkalis, PJS Bupati Rohil, Sekda Kota Dumai, dan Sekda Meranti. Dalam rapat ini, Pansus RZWP3K yang dipimpin Sugianto meminta perwakilan daerah setiap daerah memberikan masukan terhadap rencana susunan Ranperda tersebut. Diharapkan dari masukan-masukan ini, perda yang diperuntukkan bagi wilayah pesisir ini benar-benar dapat membawa manfaat yang besar bagi daerah dan menjawab kebutuhan daerah yang akan dizonasi. Anggota Pansus RZWP3K, Marwan Yohanis, mengatakan diundangnya beberapa pimpinan daerah tersebut tak terlepas dari hasil studi banding di beberapa provinsi di Indonesia yang telah lebih dulu memiliki perda yang sama, di mana daerah-daerah yang telah awal menerapkannya justru menuai masalah dan penolakan dari daerah-daerah yang dizonasi karena tidak adanya koordinasi yang baik. Tentu kita sangat berharap, kita ada 7 kabupaten kota yang masuk dalam RZWP3K kayak ini. Nah, tentu kita membutuhkan masukan-masukan. Jangan sampai nanti begitu perda ini disahkan, banyak persoalan yang muncul. Karena setelah kita mengunjungi beberapa provinsi dan berkonsultasi ke kementerian terkait, memang daerah lain itu sudah ngesahkan. Tetapi begitu mau dilaksanakan, banyak benturan-benturan kepentingan-kepentingan yang akhirnya juga antara investor ragu-ragu, ini wilayah apa, rakyat juga seperti itu, jangan sampai terusir rakyat tradisional itu hanya karena zonasi. Politisi Gerindra ini berharap ke depan Ranperda ini bisa selesai dengan baik tanpa ada persoalan bagi daerah-daerah yang terdampak zonasi wilayah. Billy Pranata dan Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan.